Hai guys, kembali lagi di Sis Vita. Jadi kali ini aku mau update soal PMU di tanggal 12 Mei 2023. So, check it out. Oke guys, jadi di hari itu ya adalah hari terbaik untuk fans, khususnya fans Indonesia, karena itu adalah hari untuk fan meeting PMU di Indonesia. Nah, berdasarkan hashtag Miu My Universe, kita bisa dapat tuh beberapa momen dari PMU bersama fans, mulai dari momen saat PMU melakukan soundcheck, kemudian saat PMU mengunjungi beberapa project dari fans seperti LED, food truck support, dan yang paling membuat PMU kagum adalah project dari Music Room. Bahkan di sana PMU bilang kalau project itu indah banget, karena kenapa enggak gitu? Karena di sana kalian bisa lihat beberapa background yang mirip banget dengan beberapa lagu PMU seperti Before 4:30, Spaceman, dan Season of You. Dan tempat itu juga jadi tempat favorit untuk para fans yang hadir di sana yang ya untuk melakukan foto-foto lah guys. Intinya semua project yang dipersiapkan oleh fans benar-benar keren banget dan berhasil membuat PMU jadi kagum ya guys. Intinya terima kasih banget untuk semuanya atas kerja keras kalian dan kalian hebat banget. Nah kemudian ya guys, di fan meeting tersebut akhirnya nih kita bisa melihat beberapa penampilan yang luar biasa dari PMU, yang tentu saja ya dia ini menyanyikan lagu dari albumnya sendiri. Dan kita juga nggak ketinggalan nih dengan momen wawancara bersama PMU. Dan di sana ya guys, PMU ini sempat makan salah satu makanan dari Indonesia yaitu seblak. Dan waktu itu ada beberapa fans yang khawatir gitu. Dan bahkan waktu PMU ini mau cicipi seblak itu ada beberapa fans yang bilang, jangan-jangan itu pedas banget. Karena kita tahu kan kalau PMU ini kan nggak suka pedas gitu. Dan ya kalian bisa lihat waktu PMU udah cicipi seblak itu ya dia langsung kayak shock gitu, karena pasti dia kayak langsung ngerasa wah ini pedas banget gitu. Dan bahkan PMU langsung bilang pedas-pedas dalam bahasa Indonesia, dan itu imut banget guys. Nah terus lagi ya, PMU ini juga diperkenalkan sebuah nama baru khas Indonesia yaitu Masurya, atau artinya sama dengan sun gitu kan. Dan ada satu momen waktu PMU ini kayak menggoda fans gitu, karena kan waktu itu PMU ini kan dipanggil Masurya gitu kan, tapi PMU langsung jawab, bukan, nama aku bukan Masurya tapi Mas Sayang gitu. PMU benar-benar kayak pintar banget ya ngegoda fans di sana. Alright, PMU, so your Indonesian name is Masurya. Masurya, yes. Masurya actually PMU, and Surya is your name. Why not is Mas Sayang. Nah terus nih ada satu momen lagi yang mana kan waktu itu kan para fans ini bisa bertanya beberapa hal sama PMU. Dan ada fans yang bertanya soal apa sih alasan PMU liburan ke Amerika kemarin. Dan ya PMU ini tiba-tiba menjawab dengan kata we, atau PMU bilang kita menghabiskan waktu bersama. Nah habis itu ya para fans kayak langsung screaming gitu kan. Terus ada yang berteriak tuh dengan siapa gitu kan. Dan PMU langsung menjawab dengan senyum. Terus dia bilang kata we di sini tuh artinya dia sama temannya gitu kan. Dan itu ya buat fans screaming lagi gitu ya guys. Ya mungkin aja PMU kayak lagi ngegoda fans gitu lah ya. Ya di sisi lain mungkin PMU emang beneran pergi bareng loversnya waktu di Amerika, atau mungkin bareng loversnya dan juga teman-temannya gitu kan ya guys. Jadi intinya sus banget gitu. Nah
Terus lagi ya guys, kita juga nggak ketinggalan nih dengan Pim Yung yang bicara beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Dan juga sebagai penutup acara kemarin tuh ada sebuah video project gitu dari fans spesial untuk Pim Yung. Intinya fan meeting kemarin itu benar-benar indah banget, keren banget, dan intinya pasti jadi momen terbaik juga untuk para fans yang hadir di sana, khususnya juga untuk para fans yang di Indonesia. Dan berharap banget ya di lain waktu Pimmy bisa hadir lagi di Indonesia, dan ya semoga Sis Vita juga ada kesempatan untuk bisa ketemu Pimmy ya guys. Jadi semoga aja di lain waktu Pimmy bakalan hadir lagi di Indonesia, dan para fans yang mungkin gak sempat hadir atau ketemu Pimmy bisa ketemu di lain waktu, oke? Nah oke lah guys, jadi inilah beberapa momen dari Pim Yung saat fan meeting di Indonesia kemarin. Untuk semua kreditnya kalian bisa cek di deskripsi, oke? Okay? Dan selalu stay tune terus, dan see you! We go to the Grand Canyon together by the helicopter. It's so beautiful. Yeah. You guys should do one. And what we spend time together is so nice. Oh, he's so in love, I cannot. We mean all the friends. All the friends. next. Satu, dua, tiga. Piye kabare? One more time. Saya aku kangen. We are going to give you a very special nickname. My name is Miu. Om, jangan nangis. Surya. Alright, Bimil. So your initial name is Mas Surya. Surya. Yes. Mas is actually Bimil, and Surya is your name. Why that is Mas Sayang?